Ya, susulan pembukaan sempadan negara kemasukan pendatang tanpa izin ke negara ini melalui jalan tikus dijangka meningkat. Sehubungan itu, kekuatan Ob Benteng akan ditingkatkan dengan menambah jumlah anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM sekiranya terdapat keperluan. Ya, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata kajian tren kemasukan pendatang tanpa izin dengan komander lapangan akan dilakukan terlebih dahulu sebelum membuka tindakan akan susulan. Ini kita memang dah jangka. Oleh yang demikian, apa yang berlaku sekarang ini dari pihak tentera, pengawalan sempadan kita perketatkan. Ya? Melihat akan potensi-potensi akan mereka akan masuk. Buat masa ini, kita telah pun Ob Benteng masih lagi berjalan dan peningkatan ini telah pun kita beritahu dekat unit-unit yang membuat pengawalan ini untuk memperketatkan lagi mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pembarisan Tahunan Putera Maktab Tentera Diraja di Kem Perdana Sungai Besi.